Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini hari Selasa sudah. Berapa hari bulan? 22 hari bulan 2 tahun 2021. 2221. So, hari ini tak ada apa yang menarik tapi banyak laptop yang telah dijual. Banyak 3 biji laptop keluar hari ini. Lepas tu hari ini kita ada sampai stok sikit. Antara stok yang sampai yang barulah kita cerita. Headset ni Nubua punya headset. Biru merah ni. Terbalik, biru dengan merah ni. Lepas tu ada yang ini jugalah, yang Spot. Yang ini sebelum ni tak pernah datang lagi, ni baru sampai lah. Lepas tu yang baru sampai lagi, ini dia. Ini yang kita nak tengok sebenarnya ni. So, ini adalah Nubuo Infrared Keyboard and Mouse Gaming Combo. Okay, dekat sini dia ada tulis DPI mouse dia sampai 1600 max, 19 key anti-ghosting. Bottom cover with metal. Bawah dia metal. Lepas tu dia ada non-slip lah. Ini rasanya rubber footing dia lah. Sini pun dia ada tulis benda yang sama je. So ini gambar produk dekat dalam lah. So belah bawah dia sama juga. Dia ada tulis apa yang dia tulis kat atas tadi. Dengan gambar produk. Ini pun part benda yang sama. So bawah ni dia ada backlit mode punya key combination lah. Okay. Untuk control dia punya backlit. So dekat sini dia ada specification lah untuk keyboard dengan mouse semualah. Dia punya current semua ada dekat sini. So kita nak tengok produk dekat dalam dia. So ini rupa barang dia sebelum kita pasang apa-apa lah. Bawa keluar kotak dulu. So dalam kotak dia bagi sekali dengan inilah warranty card dia. Okay. Yang ini korang boleh isi form dia. So untuk rupa barang dia agak nice juga. Bila kita tekan dia, dia tak rasa macam mechanical lah. Tapi agak sedap lah bila tekan tu. So ini budget punya lah. Jangan expect dia ni sama dengan Razer ke apa ke yang brand kuat-kuat punya. Seperti yang diberitahu, belah bawah dia, dia ada besi yang membuatkan dia agak berat. Dan dia ada ni lah, anti-slip punya pad ni. Tapi bagi aku ini tak cukup grip lah. Sebab still licin lagi. Dia patut letak benda yang lebih grip. Ini still licin. Kalau atas apa ni, mouse mat tu mungkin lah tak gerak sangat. Tapi kalau atas tempat licin macam ni, still mudah nak gerak lah. So ini pula mouse dia. Dia punya bentuk typical lah, gaming mouse kebanyakannya bentuk lebih kurang je kan. Ini salah satu yang bentuk lebih kurang lah. So sekarang kita nak cocok, nak tengok dia punya liklak-liklak. So dia punya rupa dia macam ni bila dah pasang. Dia punya mouse ni rasanya DPI dia mempengaruhi color juga. Tak sangat. Okay. Dia rasanya dia akan cycle lah through dia punya color. Hijau, biru, merah, RGB semua tu. Nampak? Untuk keyboard pula, okay, kalau kita tekan Fn ni, dia akan tukar dia punya mode lah. Macam ini dia pulsing berkelip-kelip. Lepas tu tekan lagi Fn, pause atau break. Sorry. So dia stay menyala lah. So dia ada dua mode. So kita tekan Fn, page down. Untuk turunkan brightness dia sampai off lah. Pitch up. 1, 2, 3, 4. So dia ada 3 level brightness. Lepas tu dia ada 2 mode. So kalau korang nak cari satu set gaming mouse dengan keyboard yang tak mahal sangat tapi ada RGB, yang ni salah satu yang korang boleh letak dalam consideration lah. Nampak tu dia berdegup-degup. Jadi ini salah satu barang yang baru sampai dekat kedai aku lah. Okay, kalau nak check it out boleh datang tengok. Ada gula-gula. Mana gula-gula kopi? Ni dia, cappuccino. So ini ada durian crepe. So aku tak pernah makan durian crepe ni. So sekarang ni pun aku tak makan lagi. Aku tak makan lagi sebab apa? Sebab durian ni dia punya durian sangat banyak. Kata orang yang telah makan. Dan baunya sangat kuat. So aku tak nak memengsankan customer aku yang tak makan durian dengan nafas durian yang bertalu-talu orang kata. So ni kejap lagi baru aku rasa lah aku balik gang.
Selain pada tu, aku rasa tak ada apa lagi kita nak bersembang ataupun nak berkongsi hari ni. Okey. Rasanya sampai sini dulu kot. InsyaAllah jumpa lagi nanti. Bye-bye.